Kemudian kata Nabi, fayab'atsullahu Isa bin Maryam, maka Allah pun menghantar Isa anak Maryam. Timbul persoalan, Isa ni turun, Isa ni dia turun ke atas muka dunia ni, dia turun menunjukkan makna dialah Nabi terakhir. Betul? Dia lah penutup sebab dia mati kemudian. Ada orang tanya saya macam tu lah. Sebenarnya tak. Yang dikatakan sebagai penutup Nabi itu yang membawa risalah baru. Yang membawa risalah baru. Bukan makna Nabi Isa turun, dia sebagai Nabi lagi. Tak. Dia turun, dia tak bawa risalah apa-apa. Risalah dia telah terbatal dulu. Bukan risalah, syariah. Syariat dia telah terbatal dulu. Habis itu pasal apa Allah Ta'ala turunkan dia? Allah Ta'ala turunkan dia nak memperbetulkan pandangan orang yang mengangkat dia sebagai Tuhan. Kerana Nabi-Nabi ini dalam sejarah Nabi, dia antara yang diangkat menjadi Tuhan. Orang seru nama dia seolah-olah dia tu Tuhan. Maka dia turun ke atas muka bumi ini, dia akan patahkan salib dalam hadis sahih. Bila dia turun, dia patah salib. Nak membuktikan bahawasanya kepercayaan orang yang kata dia anak Tuhan ini tak betul. Wayaqtulul khinzir, dan dia akan bunuh khinzir, dia akan bunuh babi. Kenapa bunuh babi? Tak tahu. Mungkin zaman tu ada sebab lah. Mungkin kena virus ke apa kan? Kita tak tahu.